Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Gitar Pitu. Di sore hari ini kita akan tutorial bagaimana cara stek bahan bonsai Ukianti. Ini hasil stek kita yang sudah jadi Ukianti. Cara steknya kita kasih tahu langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama kita pakai pasir kali dan kita potong batang yang seperti ini, kita potong 3. Yang bawah kita bersihkan. Kita tancapkan. Kita tancapkan lagi. Kasih jarak, kenapa kita pakai memotong cabang 3 itu karena nggak mungkin semuanya hidup teman-teman, jadi kita harus memperbanyak batang yang kita tancap, ntar salah satu pasti tumbuh. Dan kita siram. Pakai sungkup juga bisa, disungkup rapat, jadi penyiramannya seminggu sekali. Kita taruh ke tempat yang teduh. Dan ini hasilnya sudah jadi. Kita kasih tahu perakarannya. Ini kurang lebih udah 1 bulan lebih, 1 minggu. Ini akarnya tanpa perangsang akar, satu Ukianti. Oke, sekian. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.